menambah dompet kalian. Caranya tinggal bermain game online aja. Jadi aku mau ngenalin situs betting game online yang terbaik dan terpercaya, yaitu IDNGG. IDNGG adalah situs judi online terbesar dan terlengkap di Indonesia, dilengkapi dengan teknologi terkini yang menghadirkan kualitas dan desain terbaik. IDNGG selalu menjamin keamanan data diri member IDNGG. Sebagai situs judi online terlengkap, IDNGG hadir dengan puluhan game terbaik di bidangnya seperti Sportbook, IDN Live, Slot, Las Casino, Togel, dan Esport yang memberikan sensasi bermain judi online luar biasa. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftarkan ID games kalian di IDNGG sekarang juga. Aku tunggu di lobi ya. Cuaca hari ini sangat panas. Biasanya burung-burung di hutan akan sedikit ke lembah-lembah untuk bermain dan mencari makan. Dan ketika cuaca dingin, burung-burung akan kembali terbang tinggi dan bermain ke puncak bukit. Sekarang saya dan tim akan bergerak menuju lereng-lereng bukit yang pohonnya cenderung rindang untuk menaikkan pikatan. Selain menyimpan beragam jenis burung kicau, hutan ini juga dihuni beberapa jenis binatang langka, seperti kijang, rusa, bahkan harimau Sumatera terbesar pernah ditemukan di hutan ini. Nih, kata Balandong nih, bekas makanannya rusa nih katanya. Tuh. Jadi rusa itu dimakannya pucuk-pucuk kayunya nih. Nah, ini juga ya Balandong ya. Tuh. Oh, ini besar rusa ini Balandong. Banyak di sini rusa teman-teman tuh. Kalau kijang ini ketinggian nih. Kok kijang biasanya nampak bekas tanduk yang di bawah ya Balandong ya. Wah, ini juga nih ya. Bekas-bekas rusa teman-teman. Rusa-rusa Sumatera ini besar-besar ya Balandong. Mencapai berat berapa kilo Balandong kalau rusa Sumatera nih? 100 kilo dagingnya aja, belum termasuk tulang, usus apa segala macam lah, belum maksud ya. Dagingnya aja 100 kilo. Bayangkan lah besar. Rusa ubi dia kan? Iya, rusa ubi. Itu panjang tanduknya itu tuh hampir 60 cm kayaknya. Lebih kurang ya, 60 cm. Gila. Sekarang saya dan Balandong menemukan lokasi yang pas untuk menaikkan burung pikatan. Langsung saja, Balandong memainkan ketapelnya. Kameramen ikut ketawa. Jadi setiap ketapel itu tidak semuanya satu kali shoot one apa namanya? Satu kali shoot langsung sukses tuh enggak. Jadi ada dua, ada tiga kali ya Balandong ya. Enggak ada tuh satu kali ketapel langsung ini tuh enggak ada.
Sip, mantap. Dua kali shoot. Piko baru pasang otak. Bang Sodi punya hoki besar hari ini. Burung cucak rantainya lagi-lagi poin nih bos. Angkut du. Oh, sepasang. Resiko ada teteh. Itu yang betina itu? No, orang bebek itu. Memanjang. Oh, jadi kata Balando enggak usah dicopotin yang betinanya ini untuk memancing, yang jantannya satu lagi di atas, teman-teman. Masih anak. Hah? Total? Mana? Tengok. Tapi kena kota, ha? Kan? Oh, iya. Masih muda, belum full hitam, teman-teman. Mantap entar yang pertama dapat tu leh. Yang trotol yang tu. Iku langsung ku kutah. Mana? Yang kau. Leh betina tu kan mainnya leh. Putus naik. Umpi iku. Boy, pas tadi. Selaras. Belum sempat membodong yang baru didapat,
yang liar lagi-lagi hinggap di getah pulut Bang Sodi. Mantap. Oi, ligin-ligin, namilas. Ha. Oi, main bosku. Aku nak pandai menangai ke do lelakan kamu. Habis bererun. Tu balandong lagi bodong yang satu ekor tadi, teman-teman. Ih, amankan ikuin dulu, Bas Adi. Amankan ikuin dulu. Ha. Stu. Pandai ya. Tu. Bensin nabi. Bensin kecil dan bisa untuk buka itu bisa. Bisa. Ah, oh, selelok kepalunya nempel di kata pulih hapo kan tahan lah gitu mana lu. Polis BA mana ini sumber tanda. Tempat lu punya anak tarin itu mangkonya nyong lama prosesnya. Nah, itu tinggal yang anak itu. Loh. Wala. Nah, okay. Dapat aku mau kain itu mau copet. Tunggu dulu, sabar. Kopi bererun mau kamu. No, apa apalah, santai ngambil. Lo selamat kaki lah, tinggal kopak ni. Mana? Dia ni. Honyok, honyok, isi honyok non. Ah, oh mana? Selama apa malu sini. Pat nanu tekenek. Mana nak tolong dia? Salah ya. Coba. Jadi kita pulut ini kalau udah kena panas, itu lengketnya luar biasa, teman-teman. Terlalu. Terlalu ngeri. Kalau udah kena panas, nah inilah dia. Ampun lengketnya. Nyopek. Hai. Bentar ya, kurang sih kan dulu ya. Wih, big yang ini ke Bang Sodi? Big. Ini kan? Hmm. Besar bodinya teman-teman yang ini dibandingkan dengan yang jumbo tadi. Tuh, ha. Kalau bahasa mandailingnya big itu apa? Besar ini. Bodinya besar. Godang. Godang. Nah. Ih. Apanya? Rontok. Ah, habis apa? Bensin habis. Kena bahaya tu, kena ia pun mulutnya balik matinya. Patutnya murak. Wih. Sorry siapa tu? Sorry siapa tu? Oh, Ep. Ah, ni yang betina yang belum. Okay, bro. Anak, bro. Anak, bro. Lu ke anak deh. Okay, bro. Sabar, bro. Kita poin lagi teman-teman. Poin lagi bosku. Iya. Masih titik kakinya melanok. Oke, bersihkan dulu. Gimana Pak Sodi? Mantap. Woi, mantap. Mantap. Lai trotol, no. Tak apa, nampak. Anak atau betino? Anak. Masih anak ya? Si anak, teman-teman. Ah, ulang ambil deh. Kau bintik-bintik, kocik-kocik tu. Kau nak apa lah, paling lama bulan, 2 bulan lah. 2 bulan, langsung trotol katanya.
Hari sudah semakin sore. Kami memutuskan untuk kembali ke camp dan beristirahat. Coba lihat mana dong. Tuh, kekurangan tempat tamburan. Nah, sampai di ikat-ikat di tas saya. Kekurangan. Nah, ampun, di sini banyak banget burungnya, Bos. Itu yang trotol tadi, Bang Landong ya. Yang trotol tadi tuh. Katanya Bang Sodi mau pelihara, mau calon pikat katanya. Pikatnya Bang Sodi sudah mulai stres, jadi harus diganti katanya. Pikat cucaranti ini kalau udah pernah kalah sekali ya.